Nah, ini yang di luar ada berapa anak? 1, 2, 3, 4. Itu susunya. Banyak. Sekarang baut. Mengenang 40 hari meninggalnya Bapak Tirnya bin tasnya. Panas di luar. Nah, ini ayamnya kayak ayam bakar, ini ayam kecap, guys. Khas berbeis. Ya, ini oregnya udah orek tempe sama udang. Kasih pete. Ini mie kuning tumis sama cabe. Ini yang udah dibungkus, yang udah ditata, ini tahu goreng. Nah, ini sudah siap. Nah, kita tinggal menyiapkan bahan-bahan yang lainnya. Nah, pertama kita siapkan nasi putihnya, lalu kita tutup pakai kertas nasi, kemudian kita masukkan bahan yang sudah disiapkan ya, lauk pauk yang terdiri dari 5 macam. Oke. Okay? Nah, kemudian kita siapkan kadonya yang terdiri dari buah dan roti sama kacang klitik sama air putih mineral ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi 1 bungkus mie sedap nih guys ya, biar tambah lengkap deh. Nah, setelah itu kita taruh kadonya di atasnya. Nah, yang terpenting ini guys, yasinnya. Mohon doanya ya buat teman-teman semua yang ada dimanapun kalian berada, minta doanya ya. Hari ini saya mengadakan acara mengenang 40 hari wafatnya almarhum Bapak Tirnya Pintasnya, yaitu mertua saya sendiri ya. Semoga beliau bahagia tenang di sana ya. Nah, ini kita mau melanjutkan persiapannya lagi ya guys. Alhamdulillah semuanya sudah selesai guys, dan ini sebagian kita taruh di halaman rumah karena di dalam rumah sudah penuh ya. Nah, kita minta doanya pokoknya buat sahabat semuanya ya, minta doanya ya guys ya, buat mengenang 40 hari wafatnya almarhum Bapak Tirnya Bintasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hubungan sama teman.